بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <applause> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Kita masih bahas حديث yang keempat yaitu hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam uh, yang dicantumkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis yang bercerita tentang takdirnya manusia ya yeah. di mana Nabi SAW mengatakan Inna fi batni salah seorang kalian dikumpulkan dalam perut ibunya penciptaannya selama 40 hari dalam kondisi nutfah. alaqah 40 hari berikutnya dia menjadi alaqah. Thumma mudghah 40 hari berikutnya dia jadi mudghah dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu sampai di sini ya, sampai di sini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tumayur yursal ilaihil malak fayam fuhu fihiruh." Kemudian diutuslah kepada janin tersebut malaikat. Al mursil huna ya. huwa Allahu jalla Yang mengutus di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus malaikat. Ya. Fayursal al malak ila janin. Diutuslah malaikat itu ke janin yang usianya 120 hari wahidul malaikah wal bihi al jinsu la malaakun muayyanun ini malaikat yang diutus adalah salah satu jenis malaikat ya malaikat yang memang tugasnya untuk datang ke janin tersebut ya memang ada tugas malaikat atau malaikat malaikat apa namanya satu jenis malaikat yang dia kerjaannya untuk datang kepada janin setiap orang yang melahirkan, setiap orang yang mengandung, ya. setiap orang yang mengandung. kau sallallahu alaihi wasallam, fayam fihir ruh. Kemudian Nabi s.a.w. mengatakan, ditiupkanlah ruh. Ya. siapa yang meniupkan di sini? Ya, malaikat tersebut meniupkan ruh, karena Allah yang perintahkan. Ditiupkanlah ruh ke dalam jasad tersebut ke dalam janin tersebut. Ya, bagaimana niupnya? Wallahu alam kita nggak tahu. Ya, apakah seperti apa namanya balon yang ditiupkan angin kemudian balon tersebut mengembang atau gimana? Wallahu alam kita nggak tahu. Yang jelas ruh dimasukkan ke dalam janin tersebut. Ya. Aruh Ar mabihi Yahya al -jism. Beliau katakan ruh. Ya, itulah yang membuat tubuh itu hidup tanpa ruh maka tubuh kita ini mati. Tanpa ruh tubuh kita mati. Wa kaifiyatun nafhi Allahu a'lamu Bagaimana cara meniupnya? Wallahu a'lam kata beliau. Ini sudah kita jelaskan tadi. Walakinnahu yanfukhu fi hadzal janin waruh yataqallabu yataqallabuha aljismu. Tapi ditiupkanlah ruh ke dalam janin tersebut sehingga janinnya mulailah bergerak. Jadi sebelum ditiupkan ruh janin itu enggak bergerak. janin enggak bergerak. Hmm, yaitu ketika usia 100 sebelum 120 hari itu janin belum bergerak ya janin belum bergerak jadi kalau dia belum bergerak nggak apa-apa ya karena memang ruh belum ditiupkan tapi tatkala sudah lewat 120 hari ya berarti sekitar 4 bulan kemudian nggak ada terasa gerak-gerak nah antum antum seharus segera ke dokter ya untuk pastikan ini janin masih hidup atau enggak ya karena kalau sudah ditiupkan ruh dia pasti akan bergerak Ya, dia pasti akan bergerak. Makanya kadang-kadang usia 5 bulan atau 6 bulan ya atau 7 bulan ya sekitar itulah jarak dari 5 sampai 7 bulan itu kan kadang-kadang si ibu udah mulai terasa gerakan janinnya yang sudah mulai keras, udah mulai nendang-nendang kan begitu. Ya ini sudah mulai sudah mulai terasa. Tapi kalau sudah lewat 5 bulan belum bergerak juga padahal di situ seharusnya ruh sudah ditiupkan, Berarti antum segera ke dokter, cek ke dokter ini hidup atau enggak. Nah ini qanafidain rahimani warahimakumullah. Ya. Warruh. Sebilang Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, fa Allah an yaqul. Nabi pernah ditanya tentang ruh ini. Iya. Yeah. Nabi pernah ditanya tentang ruh. Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk menjawab. Apa jawabannya? Yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Allah turunkan surah Al-Isra', ayat 85. Allah katakan, mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh. Maka bilang sama mereka, jawab, sampaikan kepada mereka, ruh itu urusan Allah. Artinya kita nggak tahu bagaimana bentuk ruh. Kita nggak tahu bagaimana bentuk, bentuk ruh. Apakah ruh itu ada rambutnya, ada kulitnya, ada tulangnya? Kita nggak tahu, wallahu ta'ala alam. Dan jangan pernah gambarkan bagaimana bentuk ruh, sebagaimana yang digambarkan oleh orang kafir. ya Sebagian orang menggambarkan ruh itu kayak bayangan, <tuk> bayangan hitam, yang ketika orang itu, dia dalam sinetron-sinetron, kalau dia meninggal, keluarlah bayangannya. Kan begitu. <tuk> itu bukan ruh, ruh nggak seperti itu. Kalau dibuat dalam film kartun, kayak Casper, kan begitu. Itu bukan ruh ya ruh bukan seperti itu nggak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuk ruh ya makanya Allah katakan di sini kuli ruh min amri rabbi bilang sama mereka ruh itu urusan Allah nggak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuk ruh maka jangan pernah ngada-ngada bentuk ruh itu kayak bayangan hitam lah bayangan putih lah ya apa apa namanya sering itu di YouTube YouTube seseorang diikutin bayangan dari belakang karena nggak ada yang benar itu Itu semua pasti apa? editan. Ya, maka jangan jangan pernah percaya dengan yang seperti seperti itu. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. min amri min amri ay min sya'nihi. Ya, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas si ya, para ulama mengatakan ar-ruh ruh itu lahul jism. Ruh itu juga punya tubuh. Ya. Tapi bagaimana bentuk tubuh ruh kita nggak tahu. Ya. Kalau kita tubuh kita gimana? Kan ada tangan, ya. Ada tangan, ada kaki, ada badan, ada kepala, ada rambut. Inilah bentuk tubuh kita. Ruh juga punya tubuh, tapi nggak tahu bagaimana bentuk tubuhnya. Yang jelas, ruh Allahu al jism Itu kata para ulama. Ya. Ruh punya tubuh. Ini konfident rahimani warahimakumullah. Dan inilah yang Ditiupkan, dimasukkan ke dalam janin, ke dalam ke dalam tubuh kita, sehingga kita pun bisa bergerak. Kalau tidak ada ruh, maka kita enggak akan bisa bergerak. Ya, kalau tidak ada ruh, maka tidak akan bisa bergerak. Fahualladhi yakhluhuha, Azza wa Jalla. Wma autitu min ilmiil ilaa qaliila. Ya, ruh tersebut Allah ciptakan. Ya Allah yang menciptakan ruh, Allah ciptakan tubuh kita, Allah ciptakan ruh. Tapi bagaimana bentuknya kita nggak tahu sedikit pun, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan ilmunya tentang masalah ini. Allah nggak kasih tahu sama kita, Allah nggak singkap sama kita. Bagaimana bentuk, bagaimana bentuk roh wa Mungkin Allah kasih tahu kepada kita ilmu makhluk yang paling kecil yang bisa dilihat. Ya. Apa makhluk yang paling kecil yang bisa dilihat dengan Teleskop dengan teleskop dengan mikroskop, teleskop bintang <laughs> apa virus? Ya kan, virus bisa terlihat. nggak? virus bisa terlihat, kan? Begitu, bakteri itu bisa terlihat. Kalau kita lihat dengan mata telanjang, bisa nggak? Gak bisa, tapi di belakangan hari, di zaman yang modern sekarang, Allah kasih ilmunya sama kita, yaitu tatkala manusia menciptakan atau menemukan mikroskop. Ini ilmunya dari mana? Dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tentang ilmu tersebut sehingga mereka menciptakan mikroskop. Dari situlah mereka melihat bentuk wah virus itu bentuknya seperti ini, bakteri bentuknya seperti ini. Allah singkap, Allah tampakkan. Tapi ruh sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala enggak kasih sama kita. Ya. Yeah. Allah enggak kasih sama kita. Makanya Allah katakan huwa min indi rabbi ya -ruh min amri rabbi ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala artinya sampai hari kiamat kita nggak akan tahu bagaimana bentuk ruh ya sampai hari kiamat kita nggak akan tahu bagaimana bentuk bentuk ruh karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini ya, ini urusan Allah Subhanahu wa taala jangan antum cari-cari ya kalau mau cari planet sampai jauh silahkan karena Allah Subhanahu wa taala suruh silahkan tembus langit tersebut kalau kalian mau cari planet ini, planet itu silahkan. Tapi ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di sini, tidak ada yang tahu kecuali hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sampai hari kiamat, kalau ada orang kafir yang berusaha mencoba menemukan sebuah alat untuk mendeteksi bagaimana bentuk ruh, melakukan percobaan kepada orang yang baru meninggal, sampai hari kiamat gak akan pernah berhasil. Konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya, gak akan pernah berhasil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ruh itu urusan Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rahimani, rahimakumullah. dan kita nggak diberitahu kecuali hanya sedikit tentang ruh. Ya, kecuali hanya hanya sedikit tentang tentang ruh, dan ini bentuk peringatan, kata beliau. Ya, ini salah satu bentuk dari peringatan kalau ilmu kita itu sedikit. Allah nggak banyak ngasih kita ilmu, ya, maka jangan sombong, jangan angkuh, iya, jangan sok-sokan di dunia ini. Ya, ka'annahu qala mabiyaki mabiyak mabaki 'alaykum min al-'ilmi illa ruh hatta tas'alu anha. Ya. Tidak ada yang tersisa dari ilmu itu kecuali kecuali ruh. Ya artinya kalian diberikan ilmu tapi ruh enggak. Ya, tentang masalah ruh kalian enggak diberikan ilmunya kecuali sedikit. Wa li al-khidr li Musa alaihissalam lamma sharaba ta'ir min al-bahr. Ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa kama naqasa hadal usfur bi minqarihi minal bahr ya Oleh karena itu kata beliau ya kita enggak diberikan ilmu tentang masalah ruh ini kecuali sedikit ini seperti perkataan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya tatkala qala al khidir li Musa <coughs> tatkala Khidir Nabi Khidir bicara kepada Nabi Musa ya ketika Nabi Khidir melihat burung yang meminum air di lautan. Apa kata Nabi Khidir? Mana kasai ilmi wa ilmu kamin ilmiillahi hadal usfur bahr. Ilmunya Allah nggak akan pernah berkurang sedikit pun. Tak dia berikan kepada kita, dia berikan kepada engkau, dia berikan kepada saya. Kecuali seperti apa? Seperti burung yang minum air laut. Burung yang minum air laut. Kalau burung minum air laut berkurang berapa air laut itu? Kelihatan nggak kurangnya? Nah, kelihatan ya, Khoana Rahimani, Wa Rahimakumullah. Ini ya Khoana Fidin. Artinya kita dapat, namun dengan yang sedikit ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Masya Allah, sudah berapa banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia. Ya, sudah begitu besar teknologi yang diciptakan oleh manusia. Apa namanya penemuan-penemuan yang mereka buat, padahal sampai Nabi Khidir mengatakan kalian itu tidak diberi ilmi ilmu kecuali seperti burung yang minum air laut artinya sedikit sekali dan tidak akan berkurang ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah berikan ilmu kepada kita ini rahimani wa tapi masya Allah dengan ilmu yang sedikit ini coba kita lihat dunia sekarang ini luar biasa bagaimana lagi kalau seandainya Allah kasih semua ilmu satu lautan itu dikasih sama manusia kita nggak tahu bagaimana bentuk keangkuhan manusia ketika mereka diberikan ilmu yang semakin banyak. Sedangkan yang sedikit ini aja sudah berapa banyak yang angkuh, berapa banyak yang tidak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia menemukan teknologi, begitu dia menemukan ini, menemukan itu, menemukan ini, sehingga dia mengatakan wah saya nggak percaya dengan yang namanya Tuhan. Padahal baru dikasih ilmu yang sedikit. Ya, ini konfident rahimahnya rahimakumullah. Nah. Kemudian beliau mengatakan Wahyu maru bi kalimat. Ya. Perkataan beliau Yukmar diperintahkan untuk mencatat empat hal. Yumar ay al -malak, diperintahkan siapa yang diperintahkan di sini malaikat. Ya. Ketika malaikat datang ke janin tersebut maka diperintahkanlah malaikat itu untuk mencatat empat hal. Wal amir huwallahu azza wajalla. Yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bi wa ajali wa wa au sa'id. Dicatat Allah perintahkan malaikat untuk mencatat empat hal. Empat takdir, catatan takdir manusia. Ya. Pertama catatan rezekinya. Yang kedua catatan ajal. Yang ketiga catatan amal yang dia kerjakan. Yang keempat Syakiyun au sa'id Celakanya dia atau beruntungnya dia Ini catatan tatkala dia ditiupkan ruh Sampai meninggal Dicatat semuanya Tidak ada satu catatan pun yang kurang Ya, tidak ada satu catatan pun yang yang kurang. Beliau katakan, Rizki Ya, dicatat empat hal. Yang pertama, bekatubir rezeki. Dicatat Rizki Ya, rezekinya. Ma bihil insan, wa an. Rezeki yang dimaksud di sini apa? Kata beliau, rezeki yang dimaksud di sini apa saja yang memberikan manfaat sama manusia. Itulah rezeki. Berarti rezeki enggak terbatas sama apa? Rezeki enggak terbatas sama uang, rezeki enggak terbatas sama barang, rezeki enggak terbatas sama tanah ya rezeki nggak terbatas sama kendaraan yang kita punya mobil sepeda motor nggak itu tapi apa saja yang memberikan manfaat sama kita itulah rezeki ya, apa saja yang memberikan manfaat sama kita itulah rezeki bahkan nih konfident rahimani rahimakumullah ya kabar gembira yang kita dengar sehingga hati kita senang itu juga termasuk rezeki Rasa takut was-was, iya, itu kan nggak enak kan. Tatkala ada orang yang memberikan kabar gembira sehingga rasa takut ini jadi hilang, itu nikmat gak? Itu nikmat, Konefiden <su Igat Toy equity pieces> Rahimani, Warahimakumullah. Yeah. Misalnya gini, Konefiden <su�� saben> Rahimani, Warahimakumullah. Kita dihantui dengan kejadian yang mencekam, misalnya. Misalnya ada pembunuh berantai yang sudah, yang sekarang sedang berkeliaran atau gini aja lah yang yang nyata-nyata pernah nggak antum dulu waktu kecil-kecil dengar ada penculi anak potong leher ya kan penculi anak potong leher nanti lehernya apa namanya kepalanya itu dijadikan tumbal untuk jalan tol lah atau jalan-jalan apalah yang dibuat jalan ya kan itu kita waktu anak-anak dulu kan itu rasanya takut itu mau kemana-mana takut, ya. takut mau kemana-mana takut. Seiring dengan kita sudah semakin dewasa, Allah subhanahu wa taala hilangkan rasa takut itu. Ternyata itu nggak benar, kan begitu. Ada nggak rasa lega? Ada rasa lega. Evident rahimani warahimakumullah. Ya ini salah satu contoh. Rasa takut yang selama ini menjangkiti kita tiba-tiba hilang karena ada apa? karena Allah kasih apa namanya kepada kita bahwasanya itu tidak benar. Ya, seiring kita semakin besar. Ini confident. Atau juga contoh yang lain misalnya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Ada seorang pembunuh berantai yang berkeliaran di di, di sebuah tempat di Kota Medan lah. Dia cari siapa saja. Atau mungkin bukan diacak, tapi dia memang pilih orangnya. Dia pilih orangnya. Jika ciri-ciri orangnya seperti ini maka dia akan culik dan dia akan bunuh, dia akan mutilasi. Mungkin dia mau cari ilmu atau apalah. Dan orangnya nggak ketemu-ketemu. Orangnya nggak ketemu, ketemu sama polisi. Iya, belum berhasil ditangkap. Dan ternyata sudah banyak yang dia bunuh. Dan memang nyata kelihatan ada orang yang dia bunuh, kedapatan, ada orang yang dimutilasi, ada orang yang ini, ada orang yang tewas. Ya. Dan tentu kita ikhwan dalam kondisi seperti ini dan kita dengar dia sedang berada di kota kita, kita cemas nggak dengan model seperti ini? Cemas sih konfident, kita takut pastinya. Ya. Namun tak kala ada informasi dari televisi pembunuh berantai ditemukan dan orangnya dilihat, ya, direkam dengan apa namanya dengan video inilah pembunuhnya dan sudah ditemukan dan sekarang sedang diamankan oleh pihak kepolisian. Itu rasa cemas kita hilang atau enggak? Lega rasanya, khonafidin rahimani wa Ya, lega rasanya. Maka demikian, maka demikian ya rezeki itu enggak terbatas hanya pada barang. Bahkan hati kita senang karena satu berita itu juga termasuk rezeki. Ya, jadi rezeki itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang. Ya, sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang konfident rahimani warahimakumullah. Nam, wahwa nauan dan rezeki di sini ada dua jenisnya, kata beliau. Rizkun yaku mubihil badan, warizkun yaku din. Yang jenis pertama rezeki yang memberikan manfaat untuk tubuh. Ya, rezeki yang bisa menegakkan tubuh kita, ya rezeki yang dimakan atau dimanfaatkan oleh tubuh kita, ini rezeki yang pertama. Ini rezeki yang pertama. Jadi apa saja yang kita dapatkan yang seperti saya tersebutkan tadi kita bisa pakai pakaian, pakai baju, beli mobil, beli rumah, ya itu rezeki. Demikian juga eh, kabar gembira ya ingin membuat hati senang itu rezeki khonafidin rahimani dan semua orang pasti dapat tidak ada yang tidak dapat semua orang kalau untuk rezeki ini pasti pasti dapat khonafidin termasuk orang kafir ya termasuk orang kafir mereka juga dapat rezeki ini jadi kalau seandainya ini yang kita kejar-kejar apa bedanya kita sama orang kafir ada bedanya ya rahimani karena apa? Karena ini pasti akan kita dapatkan. Ya, pasti akan kita dapatkan. Walaupun ikhwan nafidin orang yang mendapatkan rezeki tersebut, ya mereka berbeda-beda. Rezeki harta misalnya, si A sama si B. Ya, rezeki uang misalnya, ya, rezeki A sama si B. Si A dia bisa mengumpulkan uang ya sampai akhir hayatnya misalnya 100 juta. Si B dia hanya bisa mengumpulkan uang sampai akhir hayatnya satu miliar. Artinya kalau untuk rezeki uang dia bisa dapatkan lebih banyak dari si A. Ya. Namun kalau untuk rezeki barang-barang tanah, rumah dan yang lainnya Allah kasih dia jumlahnya sangat banyak. Tanya tanahnya berhektar-hektar, rumahnya dan bahkan dia punya rumah kontrakan, ya sepuluh pintu misalnya. Sementara si B, Allah cuman kasih tanahnya satu petak, rumahnya cuman satu. Demikian juga, untuk yang lain, si A, Allah subhanahu wa ta'ala kasih rezeki tanahnya banyak, kan begitu? Si A tadi tanahnya banyak, rumah kontrakannya sepuluh pintu, kan begitu? Tapi Allah kasih satu istri. Si B, Allah kasih empat istri, dan makan semuanya. Walaupun rumah cuman cuman satu. Ya, rumah yang dia miliki, ya yang dia miliki. Sisanya ngapa ya? Ngapain? Ngontrak misalnya. Ya. walaupun cuman satu, makan semuanya. Jadi rezeki ini kita dapatkan walaupun berbeda-beda ikhwan fillah rahimani wa Ya. Adapun yang kedua, rizqun yakumu Rezeki yang agama kita bisa tegak. Inilah nggak semua orang dapat. Inilah yang tidak semua orang dapat. Jadi kalau ada orang yang ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tambahlah rezeki saya, tambahlah rezeki saya. Ya antum Allah kan kasih antum rezeki. Ya. Tapi kalau rezeki yang antum harapkan cuma rezeki dunia, ya orang kafir juga Allah kasih rezeki dunia. Jadi bedakan diri kita dengan mereka. Kita minta rezeki itu rezeki Selain rezeki dunia kita minta rezeki yang bisa menguatkan agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita apa? Ilmu robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha Allah bilang, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah agamaku, ilmu agamaku." fahma dan berilah aku rezeki pemahaman memahami agama ini wa amalan dan amalan-amalan yang saleh dan ini enggak semua orang dikasih fidin rahimani wa rahimakumullah ada orang yang dikasih rezeki agama dari orang kafir dia masuk Islam dia dapat rezeki di sini sementara keluarganya enggak dapat rezeki agama cuma dia yang muslim kemudian ada juga di keluarga semua muslim tapi orang ini yang satu orang dikasih rezeki ilmu. Sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ah. Keluarganya semua muslim, tapi mereka nggak punya ilmu. Amalannya ngikut-ngikut orang-orang umum kayak biasa. Kalau dia sudah ngerti, dia sudah, sudah ngaji, Allah kasih hidayah sama dia. Dia dapat rezeki, rezeki ilmu. Nah di antara rezeki orang-orang yang punya ilmu, yang sudah sama-sama ngaji, ada yang Allah kasih rezeki istiqomah untuk tetap belajar. Yang satu, dia udah ngaji, dia udah ngerti, dia udah tahu jalan yang benar itu jalan di atas manhat salaf. Yang satu, dia juga sudah tahu sama, tapi yang satu kadang ngaji, kadang enggak. Lebih banyaknya enggak ngaji, kan begitu. Yang ini rutin dia, sehingga semakin banyaklah pengetahuannya. Ini ekonomi, ini juga rezeki. Ya. Ini juga rezeki. Demikian juga di antara orang-orang yang Allah istiqomahkan, Allah kasih dia rezeki istiqomah, dia belajar. Setiap kajian dia datang, kan begitu. Nah, di antara mereka ada yang Allah kasih rezeki beramal. Yang ini enggak. Semakin punya ilmu dia, dia semakin rajin beramal. Yang ini dia punya ilmu. Ya, dia punya sama seperti yang si 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 B tadi. Tapi Allah enggak kasih dia rezeki untuk beramal. Ya, Allah enggak kasih itu dia. Sehingga Ya paling dia beramal apa yang wajib-wajib aja Kan begitu Yang afdoliyahnya atau yang sunnah-sunnahnya Dia malas beramal Ini ya Maka beliau katakan rezeki yang kedua itu adalah rezeki yang bisa menegakkan agama Ya rezeki yang bisa menegakkan agama Nah yang dimaksud dari hadis nabi s.a.w tadi Wa rizqu alladiyakum bihil badan Huwal akal wa syarab wal libas wal maskan wal markub wa rezeki yang berkaitan dengan tubuh seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan yang lain-lain. Wa bihil badan ilmu wal iman. Ya, rezeki yang berkaitan dengan agama itu maksudnya ilmu dan keimanan. Ilmu dan keimanan. Nah, yang dimaksud hadis Nabi dicatat untuk dia rezekinya, maka rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki kedua-duanya. Rezeki kedua-duanya. <tuh> ya, rezeki kedua-duanya. Jadi Ustaz, kalau rezeki kedua-duanya, lantas orang kafir gimana dari sejak lahir sampai meninggal dia kafir, nggak masuk Islam. Apakah dia juga dapat rezeki agama? Bisa jadi dia dapat rezeki ilmunya aja, tapi nggak dapat rezeki iman. Banyak nggak orang kafir tahu Islam? Oh Islam itu gini, Islam itu gini. Mereka itu disuruh sholat lima waktu pagi, siang, sore, malam. Allah kasih rezeki ilmu sama dia. Dia tahu. Dan bahkan berapa banyak orang kafir itu tahu sebenarnya Islam ini agama yang baik, agama yang bagus. Cuman karena Islam, karena orang-orang pada takut dengan Islam, sehingga dibuatlah berita-berita yang dibalikkan seolah-olah Islam ini agama yang mengerikan, agama teroris dan yang lain-lain. Padahal yang bicara ini siapa? Orang kafir. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ekonofidin rahimani, Warahimakumullah Ya walaupun kita nggak tahu apa motivasi dia bicara gitu, apakah cari kursi ataupun yang lain kita nggak tahu, oh, kan begitu? Ya. Ada orang kafir yang seperti itu, seperti itu melihat Islam ini bukan agama teroris. Ya Islam ini agama yang bagus. Cuman dijadikan kambing hitam Ya, ada yang seperti itu ngomongnya. Dia tahu Islam tersebut, tapi Allah nggak kasih dia rezeki apa? Iman. Walaupun dia ngomong begini, bagus Islam itu bagus, tapi Allah tetap buat dia menjadi seorang yang kafir. rahimani rahimakumullah. ini dia. Ini rezeki. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya kita hanya sibuk mengejar rezeki dunia ya. Maka segeralah cari rezeki akhirat Rezeki agama Ustaz, gimana caranya? Cara nyari rezeki agama Yang ngaji, duduk di majelis ilmu Kalau nggak duduk di majelis ilmu Bagaimana Antum bisa dapatkan rezeki ini? Ya. Gak bisa Antum dapatkan rezeki ini Karena ikhwan ya Fidin Bisa saja ya. Mungkin kita ada satu hal yang kadang-kadang ganjel Ya, saya yakin semuanya pernah seperti itu. Ketika dia sudah mulai ngaji, wah ini jalan yang benar, ini jalan yang hak. Tapi pasti ada satu masalah yang menurut dia ganjil. Ini kok seperti ini ya? Kok seperti ini ya? Biasanya ada Ifwan Ifadin if 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 Rahimani wa Biasanya ada ini. Karena apa? Karena kita belum dikasih ilmu di situ. Ya Allah belum kasih rezeki ilmu di situ. Dengan duduknya kita, ya mungkin tah di satu majelis, satu majelis, satu majelis. Kadang-kadang yang kita cari itu kita dapatkan di satu majelis. Oh, oh ini rupanya. Oh begini rupanya. Oh kenapa kenapa ini dibolehkan? Ini rupanya asalnya dan yang lain-lain. Ini dia konfident rahimani warahimah Beda kalau orang yang hanya sekedar belajarnya dari mana? Ya belajarnya, ya saya juga belajar tapi dari YouTube, dari live streaming, itu tingkat konsentrasinya pasti beda ya khana rahimani wa rahimakumullah ya tingkat konsentrasinya pasti pasti beda ada mikirnya ya ya walaupun dia seperti itu dia juga dapatkan faedah ya dia juga dapatkan faedah Tapi kita lanjutkan wa kemudian nabi sallallahu mengatakan bi berrezeki wa ajali dicatat untuknya rezeki dan ajal ajali eh muddatu baqaihi fi ajalnya di sini maksudnya usia yang Allah berikan sama dia selama di dunia ini berapa lama itu maksudnya ajal wan nasu fil ajal ikhtilafan mutabayyinan dan manusia beda-beda ajalnya dan ini perbedaan yang sudah sangat jelas semua sudah tahu kalau manusia itu ajalnya beda-beda ada yang meninggalnya waktu kecil ada yang meninggalnya udah besar dan kita lihat ini semuanya ya jelas nggak ada nggak ada keraguan di sini faminan nas menyamutu hinal wilada ada orang yang meninggalnya ketika lahir baru aja lahir di dunia baru dia buka mata tiba-tiba Allah cabut nyawanya meninggal ada nggak bayi yang seperti itu ada baru saja dia lihat dunia baru saja dia buka mata atau bisa saja Baru saja bayi tersebut bernafas satu kali nafas Begitu dikeluarkan Kemudian disuruhlah untuk bernapas Kadang-kadang kan kalau seseorang itu melahirkan Itu kan bayinya diguncang-guncang dulu ya, Antum pernah lihat istri Antum melahirkan? Gak pernah? Semua sesekali Biar Antum tahu gimana bentuknya melahirkan itu Dilahirkan Ya Mungkin kita juga dulu seperti itu Ya diguncang-guncang itu, biar apa? biar nangis kan begitu, biar keluar, dia biar bernafas kan begitu, Ya, kadang-kadang ada seorang bayi itu yang nafasnya baru sekali. Begitu dia bernafas, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, mati. Ya, ini konfedin rahimani wa ya. Wa minhum ya'mur ila asana min hadhil ummah. Ada juga orang yang Allah kasih usia panjang sampai ratusan tahun. Barulah setelah ratusan tahun Allah cabut nyawanya. Ya Allah cabut nyawanya. Amma mangkoblana min al umam fayamuruna ila ila aksar min hada. Adapun umat-umat sebelum kita maka Allah kasih usia yang panjang dari kita, lebih panjang dari kita. Ya ini bedanya kita dengan umat-umat terdahulu. Ya. Umurnya Nabi Adam as berapa? Seribu, Seribu tahun. Di dalam sebuah riwayat disebutkan dikurangin empat puluh tahun diberikan kepada Nabi Daud as. Umat e, Nabi Nuh alaihi salam dakwah beliau selama berapa tahun? 900 960 tahun. Ya ini beliau berdakwah berarti usianya lebih dari 960 tahun. Qul afidin rahimani wa Demikian juga orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel misalnya sebelum Nabi sallallahu diciptakan atau sebelum Nabi lahir ya dari orang-orang dulu-dulunya ada usia mereka 300 tahun, 400 tahun ya bahkan ada yang sampai tidur bertahun-tahun lamanya ya kisah tentang ashabul kafi ya bertahun-tahun lamanya ini rahimani rahimakumullah ya beda dengan orang-orang yang ada di zaman kita ya, usianya pendek-pendek usianya ringkas-ringkas singkat-singkat makanya Nabi pernah mengatakan apa A'maru ummati bayna sitino seba'in usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kisaran itulah paling rata-rata kata beliau. Adapun yang lebih dari itu, Allah kasih umur yang panjang itu sangat sedikit sekali. Artinya di antara populasi dunia ini ya dari 100 persennya mungkin cuma 10 persen yang usianya melewatin 70 tahun. Ada yang usianya 80, 90, 100, 120, 130, 140. Ada, tapi biasanya berapa? Satu-satu orang. Kan begitu. Umumnya usia mereka berapa? Sekitaran ini. 60 sampai 70 tahun. Konafiden Rahimani, wa Rahimakumullah. Siapa yang udah 70 tahun? Siapa? Anda udah 70 tahun? Bang. Belum. <tuh> Ya kalau yang sudah 70 tahun siap-siap aja. Tapi bukan berarti yang 70 tahun aja. Ya, yang 30 tahun juga siap-siap kan begitu. Karena yang namanya ajal kita nggak tahu. Ya bisa aja Allah cabut yang 70 tahun usianya. Tapi Allah kasih terus usia sampai 30 tahun berikutnya. Sementara yang sekarang ini masih usia 20 tahun. Allah cuman kasih 2 bulan berikutnya. Ini kita nggak ada yang tahu usia. Naam. Falabi Nuh alaihi salam fi qaumihi alfasanah illa khamsina aman ya. Nabi Nuh alaihi salam beliau hidup bersama kaumnya ya 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya 950 tahun. Wa ikhtiyaru tulil ajal au qasril ajal laysa ila albashar. Yang milih pendek atau panjangnya umur ini bukan kita. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kita yang pengen ya Allah. Ya. Untuk orang Indonesia kasihlah umur rata-rata 60 tahun. Adapun untuk orang Australia kasihlah umur rata-rata 10 tahun. Itu enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang yang ngasih. Kemudian juga walaisa badan wa badan. Meninggalnya kita itu bukan karena faktor kesehatan atau kokohnya tegarnya badan, bukan, ya, bukan karena itu. yahsulul maut bi hadithi wal insan akwa mayakunu wa mayakun. Karena terkadang kematian itu menjemput seseorang sementara dia kuat lagi fit-fitnya badannya, lagi kuat-kuatnya fisiknya, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Jadi kematian itu nggak ada kaitannya dengan apa dengan sakit itu nggak ada, walaupun sakit itu merupakan salah satu sebab dari kematian, ya karena sebab kematian ini kan banyak ada sebab kematian itu karena kecelakaan, belanggar matilah dia, ada sebab kematian itu karena tenggelam matilah dia, ada yang sebab kematian karena jatuh ke jurang matilah dia, ada yang sebab kematian karena menghirup apa namanya gas beracun Matilah dia Ada yang sebab kematian salah satunya karena penyakit Hilang kesehatannya Matilah dia Dan ada juga tanpa ada penyakit Badannya lagi fit, lagi kokoh, lagi kuat-kuatnya Tiba-tiba lagi jalan Allah cabut nyawanya tewas Ada ya khunifidin rahimani Warahimakumullah. Maka beliau katakan di sini, li hatil badan wa mil badan. Ya, itu yahsulul maut hadithin wal insan akwa mayakun wa ajar azza jadi bukan karena faktor sehat Akuatnya uh, kuatnya tubuh karena terkadang kematian itu datang sedangkan manusia dalam kondisi fit ya dalam kondisi bugar dan namun ajal tersebut atau takdir tentang masalah ajal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ini masalah ajal wa ajal dan beliau katakan Ajal tidak akan pernah mundur Ataupun maju Walaupun cuma satu menit Walaupun cuma satu detik Itu nggak akan pernah maju Ataupun nggak akan pernah mundur Kalau Allah sudah tetapkan sekian Maka dia akan mati tanggal sekian Jam sekian, detik sekian ya. Misalnya ada seseorang Yang ditakdirkan Jam 2 pas jam 2 siang lewat 34 menit lewat 21 detik apalagi di bawah detik ada misalnya gitu loh maka pas di saat itu dia mati rohnya dicabut pas di saat itu nggak akan berkurang walaupun cuma satu detik atau nggak akan dimajukan walaupun cuma satu detik Yeah. Beliau kasih contoh di sini. Yeah. beliau katakan faidata tamal ajal intahat Kalau ajal <coughs> sudah datang, maka selesailah hidup. Wa adzkur lakum kisah wa ad fi unaizah. Aku ceritakan kepada kalian kata beliau, kisah ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang terjadi di Unaizah. Ya, yeah. ini tempat uh, kelahiran Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ya, yeah. di situ beliau tinggal dulu. Dia cerita. Ini kisah yang nyata, ya. Kejadian di Unaizah kata beliau. Marratu ya. bab tun Ada kendaraan yang sedang lewat, yang sedang melintas atau yang sedang melaju kencang di persimpangan. Ya, ada kendaraan melintas di persimpangan, sepeda motor ini. Wa idza bisayyaratin turidu an takto. Sementara mobil yang ada di hadapannya juga mau lewat dengan kencang. Ya, jadi ini sepeda motor kencang, ini mobil juga kencang. Ya, ini mobil juga juga kencang. Kemudian fawaqafa dubab yang tadiru sayyarah wa sayyarah waqafat dubab. Kemudian yang punya sepeda motor lagi kencang-kencangnya ini, ini di persimpangan Lagi kencang-kencangnya Tiba-tiba kaget karena ada mobil di depannya Yang kencang juga Akhirnya ngerem sedikit Ser Ngerem Mobil juga kaget karena ada sepeda motor ya Ada sepeda motor yang kencang Dia juga kencang ini Akhirnya sama-sama ngerem dua-duanya Sama-sama ngerem dua-duanya Kata beliau Ya cuman jami'an fasudi madubab wa mata rakibu radif aladhi waro asa'ik Beliau katakan dalam kondisi sama-sama ngerem, ya. kemudian si punya sepeda motor melihat, oh dia yang agak berhenti. Akhirnya dia pun maju lagi dengan kencang. Udah gas jadi gas tadi, kemudian tiba-tiba mendadak dia rem, kemudian dia lihat, oh yang itu ngerem. Akhirnya nggak jadi, dia lepaskan lagi gasnya. Yang si mobil juga, dia lagi mobil mobilnya lagi kencang, begitu lihat sepeda motor kencang, akhirnya dia rem, Kemudian yang itu juga ngerem kan begitu si punya mobil berprasangka oh dia yang ngerem. Akhirnya dia tetap tekan lagi gasnya hingga akhirnya kedua-dua sama-sama saling nekan kemudian setelah itu tabrakan kata beliau akhirnya tabrakan tewaslah yang dibonceng bukan yang bawa tewaslah yang dibonceng yang pakai sepeda motor ya. tak fata amal coba perhatikan ini katanya Coba perhatikan Al-An. min malil ajal. Kedua-duanya berhenti. Kedua-duanya berhenti sedikit. Mungkin berhenti dalam hitungan satu atau dua detik. Dua-duanya nggak melaju langsung. nggak Tapi berhenti sebentar. Untuk apa? Untuk menyelesaikan ajal yang dibonceng ini. Ini konfident. Coba perhatikan kata beliau. Tidaklah mereka berhenti kecuali Ya untuk menyelesaikan menuntaskan ajal yang dibonceng tadi Karena ajalnya nunggu satu detik lagi Masya Allah luar biasa kata beliau Ini kata Syekh Muhammad bin Salih al Uthaymin Jadi ajal gak akan ditunda ataupun dimajukan walaupun barang satu detik Ya Ini kata beliau Kala Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam surah Munafikun ayat 11 Wala yuakhirallahu nafsan idha ja'a ajaluhak dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan satu jiwa jika ajalnya sudah datang. Ya, waqala sallallahu alaihi demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sampai Allah sempurnakan rezekinya. Sampai Allah sempurnakan rezekinya. Rezeki apa di sini? Rezeki yang menegakkan tubuhnya dan agamanya. Jadi ekwonufeden kalau antum dipecat dari sebuah pekerjaan, dipecat dari sebuah perusahaan, cepat dipecat dari tempat antum sekarang ini bekerja, maka bukan berarti rezeki antum habis. Selama antum masih punya nyawa, rezeki antum masih ada. Ya maka jangan takut. Ya, berapa banyak orang yang dipecat dari perusahaan, di tempat dia bekerja dulu, akhirnya dia pun mulai berdagang, dia pun mulai berbisnis. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang berlimpah daripada dia tetap kerja di perusahaan tersebut. Mungkin kalau dia terus-menerus bekerja di, di perusahaan itu, ya mungkin dia cuma dapatkan rumah satu petak sampai dia meninggal. Tapi tatkala dia dipecat, Allah kasih dia rezeki yang berlimpah-limpah sampai dia bisa beli tiga rumah, empat rumah, lima rumah dan mobil yang banyak. Ini ya, kawan-kawan, rahimani, warahimakumullah. Jadi jangan takut Allah akan jamin rezeki kita selama masih hidup. Allah nggak akan cabut nyawa kita sampai Allah selesaikan rezeki yang paling terakhir untuk kita. Sampai Allah kasih rezeki yang paling yang paling terakhir. Ya, setelah itu selesai. Nggak ada lagi rezeki, ada lagi rezeki, maka nyawa juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahunal masalah. Kemudian ada pertanyaan di sini kata beliau tentang masalah ajal ini. Halil ajal warathi. Apakah ajal itu warisan? Maksudnya ajal itu warisan gimana? Kadang-kadang sebagian orang ada yang beranggapan, wah ini kalau suku ini biasanya orangnya meninggalnya lama-lama. Kalau suku ini biasanya usianya panjang-panjang. Iya. Kalau keturunan ini biasanya usianya lebih dari 80 tahun. Wah kalau suku ini biasanya cepat-cepat meninggal ini. Penyakitan semua biasanya. 40 tahun udah meninggal. Ya. Apakah dia warisan? Kalau al-ajal Ajal itu bukan warisan. Fakam min mata min qabilati a'marihim tawilah. Berapa banyak ada orang yang tinggal di satu kaum yang biasanya ini meninggalnya tua-tua, ada juga yang meninggalnya masih muda. Demikian juga waqam min sya'bin ummir fi qabilati amarihim amariha Ada juga orang yang kaum ini biasanya meninggalnya muda-muda. 30 tahun sudah meninggal, 40 tahun meninggal, tapi ada yang Allah buat panjang usianya sampai 100 tahun. Jadi ajal ini bukan warisan. Ya. Keluarga kita misalnya kakek-kakek kita dulu ada yang meninggal, semua rata-rata meninggalnya usianya sampai 80 tahun. Bukan berarti kita juga bakalan sampai 80 tahun. Ya, jadi bukan warisan kata beliau. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah salat isya aku qul hada wa astaghfirullah wa li wa muslimin innahu huwal rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhuna rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita hadis yang keempat, hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang bercerita tentang takdirnya manusia. Kita lanjutkan. Ini suara apa? Keyboard. Saya kira, macam beduk-beduk gitu. Keyboardnya. Iya, itu yang saya terfikir tahun baru kok masuk beduk-beduk. Iya kan, kayak suara beduk gitu kan? Hah? di gereja itu. Baik, <tip> kita lanjutkan ikhwan <di> Efendin. Ya. Wa sallallahu alaihi wa amalihi. Ya. Ucapan Nabi amalnya yang dicatat tadi rezeki, kemudian setelah itu Uh, apa nama rizkuhu bikata bi wa ajalihi rezeki ajalnya kemudian amalnya ya kemudian yang ketiga amalnya ai ma yaktasibuhu min al a'malil qauliyah wal fi'liyah wal qalbiyah fa al insani al amal amalnya maksudnya amalan baik amalan ucapan ataupun amalan hati ataupun amalan badan maka ini semua sudah dicatat amal kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Posisi antum yang <coughs> <coughs> posisi antum yang sedang duduk sekarang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya. Dan bagaimana nanti kita posisi duduknya setelah setengah jam berikut ini, bagaimana bentuk posisinya Allah juga sudah catat itu. Ya, sejak kapan? Sejak kita di dalam janin Allah sudah catat Jam sekian si Fulan posisi duduknya berubah Jam sekian si Fulan posisi duduknya berubah Tanggal sekian si Fulan duduknya di kursi empuk Jadi presiden Kan begitu Tanggal sekian diturunkan dari jabatannya dari presiden Ya begitu itu Dan yang lain-lain Allah sudah catat ini semuanya Ya Demikian juga amalan-amalan yang kita kerjakan Amalan soleh Ataupun amalan kemaksiatan. Allah sudah catat ini. Hari ini si fulan buat amalan soleh. Dicatat. Allah perintahkan malaikat catat ini. Dicatat oleh malaikat. Yeah. Tanggal sekian si fulan melakukan amalan maksiat. Dicatat oleh malaikat. Ya. Yeah. Dicatat oleh malaikat ikhwan rahimani wa Namun kita tidak boleh beralasan dengan catatan ini. Kalau seandainya kalau ada orang bertanya, loh Amalan kita sudah dicatat, artinya Allah sudah tentukan itu semuanya. Nanti di hari-hari berikutnya kita buat ini, kita akan buat ini, kita akan buat ini. Allah sudah catat itu semuanya, kita buat amalan soleh, kita juga buat amalan maksiat. Allah sudah catat itu semuanya. Kalau seandainya Allah yang menentukan takdir kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ada di antara kita yang masuk surga dan ada di antara kita yang masuk neraka, padahal kan Allah yang sudah mencatat, Allah yang sudah menentukan, maka enggak boleh kita beralasan dengan ini. Ya, nggak boleh kita beralasan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena kita tidak tahu catatan takdir kita. Kita nggak tahu ikhwan fillah catatan takdir kita. Apakah tahun depan kita buat amalan soleh atau amal maksiat? Kita nggak tahu. Makanya jangan pernah beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan maksiat. Jangan salahkan saya lah salahkan Allah kenapa Allah buat saya maksiat sekarang. Ketika saya buat maksiat ini, berarti kan sudah dicatat sebelumnya waktu dalam janin, kan iya kan? Sudah dicatat. Berarti jangan salahkan saya ketika saya buat maksiat. Salahkan Allah katanya. Ketika saya mencuri, jangan salahkan saya ketika saya mencuri. Kan Allah sudah catat waktu saya masih kecil, waktu saya berada di dalam perut seorang ibu saya. Ya. Jangan salahkan saya, salahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ndak boleh dia ber, 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 berhujah dengan takdir seperti ini Kenapa? Karena dia nggak tahu catatan takdir dia di hari-hari berikutnya ya, Dan tidak dibolehkan Dia hanya dibolehkan ketika kejadian tersebut sudah berlalu Ketika kejadian tersebut sudah berlalu Barulah dia boleh berhujah dengan takdir kalau belum berlalu, masih dia kerjakan, tidak boleh berhujah dengan takdir. Kenapa? Karena tatkala dia masih melakukannya, dia masih punya pilihan di sini. Dia bisa meninggalkannya, dan dia bisa tetap melakukannya. Dia punya pilihan di sini. Dia minum minuman keras. Kemudian dibilang, wah, kamu gak boleh minuman keras, ini hukumnya dosa. Kamu bisa masuk neraka nanti. Wah, jangan salahkan saya. Toh, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sejak saya berada di dalam kandungan, sementara dia sedang minum terus, jangan salahkan saya ini sudah takdir Allah. Nggak ya, boleh berujah dengan ini, karena dia sedang berada di hadapannya dua pilihan, dia tinggalkan atau dia tetap melanjutkannya. Beda kalau seandainya itu sudah berlalu, nggak ada pilihan di sini. Apa yang mau dia pilih? Karena sudah berlalu, ya sudah berlalu, nggak mungkin kejadian sudah berlalu. Dia bisa memilih meninggalkan atau meneruskan Ya gimana gak mungkin Makanya kalau sudah berlalu Dia boleh berhujah dengan takdir Misalnya apa Dulu dia pernah mencuri Ya, sekarang dia udah ngaji. Kemudian adalah orang yang menceritakan tentang kejelekan dia, keburukan dia. Wah itu percuma aja ngaji itu dulu pernah mencuri. Dulu dia pernah mencuri. Akhirnya dia bilang, iya saya dulu pernah mencuri. Ya kat darallah masya Ini sudah takdir Allah. Dulu saya mencuri, tapi sekarang kan saya sudah beda. Saya sudah ngaji. Ya, dia boleh berhujah dengan takdir di sini. Ya dulu, ya begitulah Allah takdirkan saya. Hidup saya penuh dengan dengan kerusakan. Hidup saya kesana kemari. Saya minum khamar, saya mencuri. Ya, itu yang sudah Allah takdirkan dulu. Tapi sekarang saya sudah taubat. Saya sudah hijrah wa ya, rahimakumullah Ini seperti debatnya ya Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Musa kalau tidak salah ya. Tatkala Nabi Musa mendebat Nabi Adam alaihi salam ya kalau tidak salah Nabi Musa ya. Kalau bukan karena perbuatanmu wahai Adam, maka kita tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Kita akan berada di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam berargumentasi dengan apa? Takdir. Ya ini sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa engkau menyalahkan aku, menyalahkan sesuatu yang Allah memang sudah takdirkan untukku? Artinya kan dia berhujah dengan apa di sini? Dengan takdir. Dia kan beralasan dengan takdir. Enggak usah salahkan saya lah. Itu kan sudah takdir Allah. Sudah lewat. Ya. Sekarang aku kan sudah beda. Sekarang aku sudah sudah taubat kepada Allah subhanahu wa taala. Itu dulu ceritanya. Itu beda. Ya. Nabi Adam Alaihissalam berhujah di sini dengan takdir, tapi di saat melakukannya, kemudian kita berhujah dengan takdir, maka ini tidak benar. Karena kita punya dua pilihan: kita bisa melakukannya, kita bisa meninggalkannya, dan ini pernah ketika ada seseorang yang datang, yang didatangin oleh Umar bin Khattab anhu. Ya. Kenapa kamu mencuri? Apa jawaban orang itu? Jangan salahkan saya. Allah sudah takdirkan. Bukankah Allah Maha Mentakdirkan? Iya, kata Umar. Allah memang sudah mentakdirkan. Nah, sekarang kenapa kamu mencuri? Ya, kalau Allah sudah mentakdirkan, berarti ini Allah takdirkan saya mencuri. Maka jangan salahkan saya. Salahkan siapa? Salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya sama Allah, kenapa Allah takdirkan saya mencuri. Umar geleng-geleng kepala. Wah, ini memang gak bisa dibilangin ini. Akhirnya, diambil apa? Pelepah kurma, kemudian dipukul. Iya, dipukul orang tersebut, dipukul kepalanya. Kan begitu. Orang itu bilang, wahai Umar kenapa engkau pukul saya? Ya, kenapa engkau pukul saya kan bukan salah saya? Umar jawab apa? Ini kan sudah takdir Allah katanya. Tangan salahkan saya, kata Umar. Ini konfiden rahimani warahmatullah. <laughs> karena apa? Ya Umar membantah alasan dia dengan alasan dia juga. Dia berargumentasi dengan apa? Dengan takdir karena sesuatu yang sedang dilakukannya. Padahal dia punya pilihan di sini, mau meninggalkan atau tidak. Karena orang seperti ini nggak bisa. Wah ini dengan dalil nggak akan bisa karena otaknya sudah sudah bebal yang modelnya seperti ini, ya orang-orang apa namanya Qadariyah ya orang-orang Qadariyah yang mengingkari apa namanya orang-orang jabariyah yang meyakini takdir Allah sementara usaha manusia nggak ada, ya meyakini takdir Allah sementara usaha manusia nggak ada. Jadi dia bilang udah nggak usah salahkan saya ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Umar pukul orang ini dan Umar juga berargumentasi ini juga sudah takdir Allah jangan salahkan saya kata Umar ini rahimani wa ya jadi semua amal kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya berarti apapun yang kita amalkan dulu itulah yang sudah Allah takdirkan kedepannya kita nggak tahu apa yang kita lakukan Apakah amalan baik atau amalan buruk. Kita tidak tahu di sini ikhwan rahimani wa Oleh karena itu, kalau yang sudah berlalu, kalau amalan yang kita kerjakan amalan buruk, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak perbuatan-perbuatan amal. Karena amal yang kita kerjakan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, Salawatul Khomsi, wal -jum ah ila jum'ah wa ila ramadhan, -ramadhan mukaffiratu dhunub liman kabair kama nabi sallallahu nabi bilang salat lima waktu antara salat lima waktu antara satu jumat dengan jumat yang lain antara ramadhan dengan ramadhan yang lain ini menghapus dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa besar akan menghapus dosa-dosa kecil Terus dia tidak melakukan dosa besar, dosa kecilnya akan terus dihapuskan, akan terus dihapuskan. Tapi tak dia melakukan dosa besar, maka habis, nggak dihapuskan lagi. Nah begitu dia beramal lagi dosa besar, dosa kecilnya dihapuskan oleh Allah. Tapi dosa besar nggak akan dihapuskan kecuali dengan apa? Dengan taubat. Ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah adapun yang ke depan kita nggak tahu, maka persiapkanlah amalan baik. Ya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya yalladina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ta wal tanzur Napsum ma qaddamat Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan apa yang kalian buat besok. Perhatikan apa yang kalian buat hari-hari berikutnya. Maksudnya, lihat amalan yang kalian lakukan itu. Apakah amalan baik atau amalan buruk? Ya, atau amalan amalan buruk. Karena kalau seandainya kita nggak memperhatikan, kita asal kerja aja, yang penting selera kita terpenuhi Uang dapat dan yang lainnya tanpa menghiraukan mana halal dan mana haram Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa may ya'mal syarran Ya roh Siapa yang beramal Walaupun amalannya kecil Ya Siapa yang beramal amalannya kecil seperti darrah amalan buruk ini seperti darah para ulama sebutkan darah seperti semut yang kecil di antara jenis semut yang terdapat di atas batu yang sangat besar berarti ini kan kecil sekali ini kita beramal jelek ya roh Allah subhanahu wa taala mengatakan dia pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat maka kalau dosa-dosa kita yang lalu taubatlah dan perbanyak amal ya karena setiap amalan yang kita kerjakan pasti akan ada balasannya walaupun cuman kecil. Kalau Allah tidak akan ampuni, kita akan rasakan balasannya nanti di akhirat. Makanya dosa-dosa yang dahulu perbanyak taubat dan perbanyak amal. Adapun yang kedepannya, maka coba perhatikan apa yang kita kerjakan. Nah ini ikhwan Fidin rahimani wa rahimakumullah. Baik, ikhwan Fidin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di uh, pertemuan berikutnya wasyakiyun awsaib sa'id ya, celakanya ataupun beruntungnya dia. Ini maksudnya apa? Naam. Uh, kita cukupkan aja sampai di sini. Bagi antum yang mau bertanya, kita ambil lima menit. Ya. Kita ambil lima menit, kita cukupkan sampai setengah sembilan karena Pak tukang parkirnya mau pulang. <laughs> nah. Ayo, ada yang mau bertanya? Fadhol silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ya mati suri nggak mati beneran. Kalau memang mati suri, mati suri, ini kan hanya istilah. Artinya dia belum meninggal. Ya, dia belum meninggal. Dia sama seperti orang dalam kondisi koma atau orang yang seperti sedang tidur. Hanya saja dia nggak bisa bergerak. rahimani warahmatullah. Ya, maka ini belum mati. Ya, ini belum mati. Walaupun dia mati suri. Artinya semua masih bekerja. Ya, semua masih bekerja kecuali badannya yang gak bekerja Allah tahan badannya ya otaknya bekerja ya mungkin pendengarannya juga bekerja kan ada kan orang yang mati suri tapi dia mendengar pembicaraan orang ya dia mendengar pembicaraan orang walaupun matanya terpejam ya dia masih bernafas tapi dia nggak bisa bergerak ya otaknya berjalan ini konfident rahimani artinya dia belum belum mati ya tapi kalau yang sudah mati ini semua habis Ya, yeah. semua organ tubuhnya mati. Tidak ada satupun yang bekerja. Ya, yeah. tidak ada satupun yang bekerja. Semua mati ketika Allah sudah cabut rohnya. Nah yeah. ini Allah yeah. Taala alam. Ya, dan orang yang mati suri berarti dia utur dari beberapa hukum. Dia meninggalkan Salat, utur. Dia enggak puasa, utur sama dia. Iya, yeah. artinya dia enggak dicatat sebagai dosa di sini nggak dicatat sebagai dosa, ada demikian. Allahul Taala alam. Madu hutan Madu hutan asli Indonesia.